Like a bell cut. Bikin poached egg itu sebenarnya sangat mudah. Yang kita butuhkan hanyalah air yang kemudian cuka dan juga telur yang kualitas yang harus kita pilih. Pertama, kita didihkan air, kemudian kita kasih sedikit garam dan juga cuka. Kemudian setelah mendidih, kita kecilkan api, kemudian kita putar aduk-aduk airnya dengan sendok sampai berbentuk pusaran. Setelah itu kita masukkan telur yang sudah kita pecahkan tadi. Kita masak poached egg untuk soft kurang lebih 3-4 menit. Saya Safata dari Tariana's Kitchen. Sampai ketemu lagi.